Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan wisata religi, guys. Kita akan mengenang pahlawan-pahlawan sejarah yang ada di wilayah Melayu, jadi Kerajaan Melayu. Dahulu kala juga ada beberapa negara atau ada beberapa kerajaan Melayu yang ikut melawan kompeni Belanda. Salah satunya yang terkenal di daerah Bintan, Tanjung Pinang, ataupun Kepulauan Riau adalah pertama. Kita kemana dulu, Bang? Mana, Bang? Ke makam raja. Situ dulu, Bang, ya? Ya. Raja makam pahlawan nasional kerajaan. Boleh naik kan ini? Boleh ya? Boleh. Gurindam 12. Ini ya wisata religi ini namanya. Ini makam pahlawan ini. Ini sejarah waktu itu zaman Belanda. Ini makam Tengku Hamidah. Itu pahlawan juga, itu Raja Ali Haji. Guys, jadi Raja Ali Haji ini merupakan anak dari keturunan Raja Ahmad dan dengan putri dari Selangor, yaitu Hamidah. Jadi di sini saya akan berikan sedikit ulasan mengenai sejarah dari Kerajaan Melayu, khususnya di Pulau Penyengat. Oke, guys. Dari mana? Dari Batam. Ini makam putri yang punya mas kawin buat mas. Raja Hamidah. Ini putri ya? Ada 12 gurindam ya, Pak. Jadi pertama sih. Nggak berani masuk. Kak, kakak.
separuh aja sih kak. Makasih ya bang. Yes, itu pengarang dari jam 12 pengarangnya itu Raja Ali Haji pengarang dari jam 12 Oke, kita yang pertama sudah selesai.